SO CL 506 full set menggunakan transfer Toshiba Dilat 524. Pesanan dari akun Tony Kusnawan yang ada di Sleman, Prambanan, Kabupaten Sleman. Oke Mas, di sini kita sepilkan ya bagaimana tegangan bias dan juga DCO yang dihasilkan oleh driver SOCL sebelum kita serahkan pada pihak jasa kirim. Volt. Untuk acuan kita ambil di kaki basis transfer TEF 239. Ini masih dalam keadaan saturasi ya. Ini bias negatif atau PNP 290. Oke, hampir sama ya. Untuk DCU-nya 0,1. Oke, nanti ini akan menyesuaikan keseimbangannya karena untuk SOCL membutuhkan waktu ya, karena di sini menggunakan IC TL071 Texas Instrument. Untuk DCU nya dipastikan mendekati di 0 volt. Kita umpankan di beban 4 ohm ya Mas, kita tinggal angkat potensinya saja di sini. Oke, suara juga bersih, detail, bertenaga, sapnya juga mantap, masih tendangannya juga kuat. SOC 506 ini rencana mau disuplai untuk 45 VAC, tidak masalah, masih lebih ideal menggunakan di 5 set ya daripada yang 8 set pilihan pertama. Saya rekomendasikan di 5 set, insya Allah cocok masih. Segera kita packing ya, habis ini langsung diambil oleh pihak jasa kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.